jembatan lagi. Mogoknya pas masuk awal jembatan nih. Wah, nah, titik pas titik mobil mogok ini. Pas daerah sini emang ya. Sering kejadian mobil mogok gitu. Akhirnya hidup juga mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Wahirudansa Official. Salam istri buat teman-teman subscriber yang saja berada. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Panus, Depok. Ini ada sesuatu yang ganjil malam ini. Saat ini sekitar jam 2 kurang ya. Ini pas di lokasi ini di ujung jembatan sana ada tiba-tiba mobil mogok. Di sini memang sering terjadi hal ganjil ya. Kendaraan tiba-tiba mogok begitu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like-nya, komen, share dan subscribe bagi yang belum. Kita lihat apa yang terjadi, apakah mobil itu kehabisan bensin atau memang gangguan dari makhluk gaib. Saya coba mendekati mobil itu. Ini cukup aneh juga. Karena di sini mitosnya kendaraan lewat ini harus klakson, membunyikan klakson di sini. Nah, ini ada kendaraan mobil tiba-tiba mogok di titik yang memang angker ya. Ini di bawahnya nih jembatan Sungai Ciliwung lagi cukup deras juga. Arus lagi cukup deras. Nah, di ujung sana ini ada mobil tiba-tiba mogok ini. Kita coba kenapa kira-kira ya. Coba cari tahu. Mogok bang? Mogok be. Kehabisan bensin. Ini apa bensin? Bukan. Oh. Mana ini kan? Ini apa ini? Karburator kali ya? Radiator. Radiator karburator lagi. Enggak, tapi kok pas di sini lagi mogoknya. Jembatan Keramat. Ini bisa viral nih. Iya. Ini jembatan. Tuh. Yang sejak zaman Belanda udah ada ya. Nah, ini kayaknya orang sini dia nih. Bener. Iya, jangan-jangan ini ponakannya yang bikin jembatan. Masih jauh. Mogoknya pas banget awal masuk jembatan lagi. Mogoknya pas masuk awal jembatan nih. Wah. Mudah-mudahan sih bukan yang di sini yang ganggu ya. Ini bawa bensin nih. Jangan diganggu, Mbak. Orang lama ini di depo. Bawa bensin apa bocor kali bensinnya enggak? Hati-hati rokok. Bang, di sini, Bang. Apa, Bang? Enggak, bentar. Nih. Emang nih titiknya titik pas titik mobil mogok ini. Pas daerah sini emang ya. Sering kejadian mobil mogok gitu. Pas saya baru datang. Aduh. Katanya pas di sini ya Bang ya, yang mogoknya Bang. Pas itu masuk sini ya. Mogok. Mobil mogok nih di Jembatan Panus. Akhirnya hidup juga mobil. Akhirnya mobil hidup juga. Ini aneh juga ya. Pas masukin Jembatan Panus ini mobil tiba-tiba mogok.